bangunan ini begitu istimewa sebenarnya. Bangunan ini adalah bangunan yang paling istimewa di ITB memang. Ini bangunan yang paling istimewa di ITB. Bahkan sebetulnya bukan hanya di ITB, di Bandung untuk bangunan kayu menurut saya ini paling istimewa. Karya dari MacLean Paul, arsitek Belanda. Tahun 1919 di desainnya. Di konstruksi tahun 1920-an, 1921. Ini kalau kita lihat interiornya ya, interiornya itu yang paling istimewa dari interior ini dan juga sebetulnya dari bangunan ini adalah sebetulnya bagaimana upaya MacLean Paul itu si arsiteknya untuk menggunakan bahan kayu dengan bentuk yang melengkung. Kalau dengan kayu ini menjadi istimewa, ini adalah monumentalitasnya bangunan ini ada pada bagaimana struktur kayu ini dipakai untuk menahan bentangan selebar ini. Bagaimana caranya dia menggunakan kayu untuk bentuk lengkung ini? Dia menggunakan lapisan-lapisan ya, pakai papan-papan laminated itu. Karena tidak mungkin kayu bisa langsung melengkung, dan juga tidak mungkin kayu langsung bisa sepanjang ini, tidak mungkin. Makanya dia sebetulnya adalah lapisan-lapisan. Makanya kita bisa lihat detail bagaimana pertama dia lapisan-lapisan itu bisa kita lihat dengan ukuran yang hampir sama. Kemudian yang kedua juga bagaimana pertemuan-pertemuannya itu. Nah, pertemuan pura dia atur sekali, jarak sekitar 7 baru nyambung. Karena pertemuan yang bidang yang papan yang lainnya itu di tempat yang lain. Nanti diatur lagi di tempat lain. Jadi cara nyambungnya itu tidak dalam satu tempat. Kalau satu tempat ya ambruk pasti. Tapi nah, satu pekerjaan yang besar sekarang yang di interior ya, itu memang pertama adalah pengerokan. Pengerokan dari yang sebelumnya itu adalah cat warna hitam atau pelitur yang terlalu tua sehingga gelap sekali karena sudah berulang-ulang dilakukan. Jadi lapisannya jadi tebal sekali. Jadi kekurangannya kalau hitam itu kita tidak bisa lihat secara detail. Kayu lapisan-lapisannya tidak bisa kita lihat secara detail. Belum lagi besi dengan kayu warnanya sama juga hitam. Jadi strip-strip besi-besi ini pun tidak terlalu kelihatan. Kalau kita buat dikerok lagi. Jadi asli kelihatan warna kayunya. Warna kayu coklatnya itu kita kembalikan lagi warna coklat kayu. Kemudian juga serat kayu jadinya bisa keluar lagi. Kedua, kita juga bisa membuat bagaimana antara besi dengan kayu itu memang berbeda. Nah, begitu kita buka, begitu kita kerok ini, lapisan-lapisannya menjadi kelihatan sekali. Begitu cantik sekali kan garis-garisnya. Tanpa kita buat-buat, memang ini adalah estetik elemen garis-garis ini. Kalau warna hitam, itu gelap terangnya hampir pudar ya, malah kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi kalau kita buat warna kayu asli, lekuk-lekuknya kerasa sekali. Itu apa? Itu sebetulnya ada kedalaman, bentukan-bentukan, volumetriknya makin kelihatan. Ada shade shadow, kerasa sekali. Ini detailnya yang sangat terpikir oleh MacLean Paul. Belum lagi yang sebelah sini. Kalau waktu itu misalnya cat hitam, siapa yang tahu kalau ini tuh sebetulnya besi? Nah ini juga warnanya memang harus beda dengan ini, menunjukkan supaya apa, detail banget. Memang dia pikir sekali itu. Meskipun hanya seperti sebuah kaki kolom, tapi ini adalah benda seni ya sebenarnya gitu. Ini kalaulah ruangan ini kita anggap sebagai sebuah galeri seni, sebagai museum, ini adalah benda dalam museum itu sendiri yang harus kita preservasi, yang tidak boleh kita ubah sama sekali. Kalau ibarat fotografi, kalau kita ingin menunjukkan orang yang sudah tua renta, kadang-kadang kulitnya keriput-keriput kan itu, terus gelap terangnya kelihatan banget. Justru itu kan sebetulnya itulah orang tua, nggak perlu harus digosok sampai kemudian mengkilat orang tua malah jadi seperti itu kan. Nah kalau dikasih dumbul-dumbul seperti ini, jadi orang tua yang disulap seperti seakan-akan mau mulus muda. Itu salah karena antiquity-nya justru malah biarin saja apa adanya. Kan ini kalau dari dalam semua warna kayu, warna coklat. Coklat kayu. Kalau luar itu finishingnya memang MacLean Paul ternyata menggunakan warna hitam dove gitu. Nah sekarang yang biasanya yang rumit itu disitu ada pertemuannya. Salah satu contohnya bukaan pintu misalnya, itu dia ikut dalam ikut luar. Jadi di balik yang kemarin warna hitam semua itu, di belakangnya yang unsur lengkung kan, ini detailnya ada unsur lengkungnya. Nah di sini tuh warna coklat karena ternyata yang mengecat hitam pada saat itu tidak sempurna, sehingga jadi makin ketahuan bahwa ini dulunya adalah coklat. Di luar pun juga warna coklat juga. Jadi ini kenapa kita kembalikan coklat semua. Kalau ini sempat ada juga yang misalnya mengusulkan kayunya mau diganti, nggak mungkin, jangan sekali-kali mah diganti. Ini biarin saja, ini adalah aspek dari
yang sudah tua tadi, ini menunjukkan antiquity ya. Kita kembalikan juga aslinya ini. Kuncinya seperti ini, kuncinya. Ini besar sekali. Kita tutup, buka tutup. Yang bawah juga begitu. Buka tutup, buka tutup. Buka bawah. Nah, ini jelas ya, baru kita harus kembali. Ini kita harus buang juga ini. Ini hanya pertimbangan pragmatis. Dia tidak melihat bahwa ini adalah juga benda warisan budaya yang bernilai tinggi. Jadi nambahnya ya asal nambah aja, kunci apa adanya yang zaman sekarang bisa beli tinggal puluhan ribu dapat gitu. Dari sini bagaimana McLean Pond membuat di sini kayak pakai batu kali yang lebih besar dan teksturnya lebih rata. Nanti bandingkan dengan kolom yang lebih keluar masuknya itu, jadi teksturnya lebih kasar. Ini lebih agak lebih merata, lebih datar di sininya, membesar ke bawah. Kemudian diselesaikan dengan lengkungan yang warnanya hitam, pakai plesteran. Kemudian seperti ada umpak. Memang umpak ini untuk di dalam-dalam dia menggunakan umpak, ya. Umpak ini dengan batu yang lebih kecil-kecil dengan tekstur yang juga lebih lembut. Batunya lembut sekali. Warnanya kalau luar itu memang warnanya untuk semua warna-warna kayu. Ya, hampir semuanya itu warnanya memang aslinya hitam. Ini untuk cuaca ya, cuaca. Dengan cat itu pasti dia lebih bagus dibanding dengan yang lain. Cat, catnya cat yang warnanya jelas dia tidak mengkilat ya. Semua tidak ada yang mengkilat, dia doff. Jadi yang umpak-umpaknya ini, umpak-umpak ini yang dari batu-batu yang lebih dengan diameter yang lebih kecil dan lebih halus. Ini di banyak tempat, apalagi di Jawa Timur pernah dicat semuanya dengan warna hitam. Jadi sama dengan ini cat hitam juga, dan cat hitamnya itu mengkilat, bukan lagi dof lagi. Akhirnya kita harus mengembalikan lagi, mungkin waktu ngecatnya aja hitungannya nggak lebih dari 1 juta itu RAB-nya. Tapi waktu menghilangkan hitamnya itu 35 juta itu. Jadi lebih sulit untuk mengembalikan lagi dibanding dengan mau niatnya baik sebenarnya, mau niatnya mau memperbaiki ngecat supaya biar rapi. Tapi yang terjadi adalah sebenarnya adalah kerusakan itu kedewangan yang lama. Nah, ini juga kalau di sini, ini kita kembalikan pada dinding misalnya, karena kemarin ini menjadi pintu dan kemudian ada tangga, nih bekas tangganya. Jadi karena kebutuhan, akhirnya dengan solusi-solusi yang sangat pragmatis banyak dibuat tangga, dibuat pintu, ya pasti ala kadarnya dan pasti jelek sekali. Jadi yang rusak bangunan lama itu terjadi kerusakan itu. Di antara kerusakan yang cukup banyak ya, kalau secara volume juga seperti kaca patri ini. Kaca patri itu banyak kerusakan-kerusakan. Pecah gitu. Banyak-banyak pecah atau sudah bergeser gitu. Itu banyak sekali. Nah, kalaulah ada perbaikan, kadang-kadang dengan teknik yang berbeda itu sama itu. Tekniknya berbeda itu. Ini betul banget ini. Ini untuk duduk, tempat duduk. Makanya ya jangan sampai lekak-lekuk gitu. Ini dipikir sama McLean Pond. Meskipun duduk dia kasar. Nah, ketika ada kerusakan, akhirnya dibuat seperti ini, dikasih acian. Nah, untuk kolom itu teksturnya berbeda dengan yang ada di fondasi bangunan ya. Kalau di kolom, kedalamannya, depth-nya itu lebih dalam ya. Dalam, depth-nya dalam. Kemudian juga solusinya, nah ini yang masih asli. Ini kita bisa lihat masih asli ini. Ini masih asli. Dia rustic ya. Jadi kalau kita katakan ada halusnya, kemudian juga ada tidak halusnya nih, seperti begini. Ini tidak ada halusnya nih, tidak halusnya. Dan sekali-kali jangan menggunakan acian. Banyak penyelesaian-penyelesaian yang waktu kemarin-kemarin ini untuk memperbaiki, karena misalnya udah ada yang retak, ada yang batunya lepas, tapi menggunakan teknik yang berbeda, yang salah sebetulnya, tidak cocok dengan lama. Salah satu di antaranya misalnya ini aja contohnya. Ini kan pasti untuk perbaikan sebetulnya, tapi yang terjadi dia solusinya menggunakan acian. Ini nggak boleh terjadi seperti ini, karena kalau begini jadi belang. Ini juga termasuk yang salah ya. Ini pakai di kuas nih, pakai di kuas. Jadi guratan-guratan kuasnya kelihatan sekali. Guratan kuasnya kelihatan sekali. Ini juga nggak benar. Apalagi ini jelas nih, pakai acian begini ya sudah nggak betul. Nah, ini kan membuat semuanya itu menjadi belang-belang dengan. Kalau itu misalnya dicampur adukan, pasti hancur kan? Ya, sama dengan seperti ini. Ini adalah teknik tangan yang kemudian memang rustic begitu. Kalau kita ada kerusakan lalu kemudian kita selesaikan seperti biasa begitu saja, yang terjadi adalah sebetulnya kita bukan berarti memperbaiki, tapi kita sebenarnya merusak bangunan lama itu. Saya kasih tahu, ini asistensinya sampai lebih dari 10 kali. Dicoba lagi kurang cocok, coba lagi kurang cocok. Sampai kita kayak bikin workshop untuk bagaimana sih tukang-tukang bisa melakukan yang mirip seperti aslinya.
yang kita perbaiki, yang kita konservasi itu bukan hanya bangunannya ya sekali-kali, tapi kita juga settingnya, taman-tamannya itu, supaya memang bangunan ini memang menjadi satu kesatuan dengan taman-tamannya. Seperti juga taman ini waktunya awalnya tuh dengan tanaman yang beragam, yang apalagi ada tengah yang waktu itu pakai palem botol berdiri sendiri, itu jadi malah merusak setting ini. Jadi ini aslinya ya clean aja, bersih, kemudian ditanami rumput. Tanaman stick pendet itu yang kemudian membentuk kepala kolom. Tapi kita lihat, coba perhatikan, ada yang sampai merambat-rambat sampai atas, karena nggak terpelihara, nggak jadi. Maksudnya arsitek itu nggak kita pertahankan juga seperti itu. Itu pergolanya bahkan juga hilang, karena hilang ya itu lihat kemana-mana dan ke atas rambatannya. Untuk kolom-kolom di selasar, sepanjang selasar bangunan aula barat maupun aula timur, itu semua menggunakan batu kali dan ada pergolanya. Pergolanya untuk apa? Sebenarnya untuk rambatan bunga. Itu rambatan bunga itu dibuat sedemikian hingga seperti menjadi kepala kolom. Ini adalah salah satu contoh yang sebetulnya betul. Dari sejak di sketsanya McLean Pond, kita bisa lihat sketsanya McLean Pond itu membentuk kepala kolom. Dia volumetrik ya, bukan sembarang rambatan. Karena dan dia tidak boleh menyambung antara satu dengan yang lain, karena setiap kolom sendiri-sendiri itu kepala kolom namanya tuh. Nah, kita lihat sekarang kondisi, kalau kondisi aula barat itu, kalau tanaman itu yang terjadi banyak sekali di aula barat atau aula timur juga nanti, itu banyak yang tanaman-tanaman itu sudah pada mati. Padahal kalau kita preservasi ini, kita konservasi bangunan ini tuh bukan hanya bangunannya sebetulnya juga, tapi juga landscape-nya, setting-nya, termasuk salah satu di antara tanamannya. Itu tanaman yang dibuat, yang dirancang oleh McLean Pond, tanaman itu nggak boleh juga kita ganti, atau kalau ada yang rusak harus kita tanam lagi gitu. Ini kolom yang tanamannya hilang, kenapa? Lihat, ada detail pergola seperti ini, pergolanya juga sudah keropos gini karena memang kena panas, hujan, dan tidak ada tanamannya. Tanamannya kenapa kok bisa nggak ada? Ini lihat, ini karena ini dipakai grill, akhirnya tanaman ya mati gitu. Rekomendasi kami itu ini grillnya geser ke sini sedikit, jadi gotnya geser ke kiri, terus kemudian di sini tanaman kita hidupkan lagi, jadi ini green lagi, hijau lagi, kita kembalikan lagi ini apa kepala kolomnya kita kembalikan lagi. Kalau enggak ya buat apa ini kita, kalau ada kayak gini kita jadi nggak ada tanamannya. Pergola dari sini masih, tapi pergolanya sudah hilang, masih ada tapi penyangga tanamannya sudah tidak ada. Yang terjadi adalah ya tanaman padahal subur, tapi merambatnya ya kemana-mana, tidak membentuk sebuah kepala kolom yang jadi asal aja. Kepala kolomnya terjadi dan ini cukup bagus, meskipun ini juga rusak. Tapi mempertahankannya menggunakan apa ini? Mempertahankan menggunakan bambu ya. Ya, solusi pragmatis yang memang ya biar tetap bertahan gitu. Bagian yang cukup besar di eksterior, selain yang di bawah, di selasar-selasar, di kolom-kolom itu, di pergola-pergola tanaman-tanaman, juga bagian terbesarnya adalah salah satunya mengganti atap ini, sirap ini harus secara periodik diganti. Dan memang ini sudah saatnya harus diganti, kita ganti semuanya seluruhnya. Dan memang harus dipertahankan pakai sirap dengan ukuran yang sama. Tidak boleh ukurannya berbeda, maksudnya harus benar-benar juga sirap. Nggak boleh, kan ada sirap yang pakai sebenarnya plastik tapi bentuknya sirap juga nggak boleh itu. Atau pakai bangunan lain nggak boleh, ini harus benar-benar sirap. Memang pasti lebih mahal, itu sudah pasti. Memelihara bangunan lama itu memang nggak murah gitu, pasti lebih mahal. Ya, sebetulnya untuk pergantian sirap itu yang paling urgent harus nanti segera diganti itu adalah bangunan tambahan yang untuk aula timur ini sirapnya itu sudah setiap periode pergantian sirap di bangunan yang besarnya baik aula barat maupun timur, tapi ini nggak diganti, sehingga itu kondisi atap sirap yang ini tuh parah sekali. Ini memang agak sulit penggantian ini karena apa? Karena memang ada ruang-ruang yang dipakai mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa itu ada lebih sekitar 6 kegiatan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa yang ada di sini. Dan dari dalam lebih banyak lagi. Padahal dibayangkan, ini tuh sebetulnya untuk unit kegiatan yang banyak alat-alat musik yang harusnya nggak boleh kena air, anti air, kayak kendang seperti itu. Kalau dia kendang itu kalau kena ketetesan air sekali, itu harus kemudian dikeringkan lagi, dijemur dan kemudian di-stem lagi. Itu untuk seluruh kendang. Belum lagi yang alat-alat yang lain. Jadi ini sebetulnya yang paling urgent.
paling urgent harus diganti secepatnya. Perhatikan kerusakan-kerusakan ini termasuk plafon-plafonnya ini karena apa? Karena sirapnya banyak yang bocor sehingga sampai ke dalam bangunan. Ini juga bocor-bocor. Ya hampir titik-titiknya banyak sekali. Titik-titiknya banyak sekali yang kebocoran-kebocoran ini. Di sebelah sana. Ini banyak sekali. Sebenarnya kalau di bangunan yang sayap sebelah timur, aula timur ini bukan hanya sirapnya yang cepat segera diganti, tapi juga ruang-ruangnya ini karena memang jarang sekali yang ada yang masuk kecuali mahasiswa sendiri. Jadi sebetulnya bangunan ini menjadi kurang terawat ya, juga kumuh gitu. Jadi kalau mahasiswa sebaiknya bisa direlokasi dengan tempat yang tentu harus lebih bagus dari fasilitasnya, lebih nyaman, lebih luas, dan itu tantangan sendiri buat ITB. Tapi ini adalah penting sekali untuk bangunan lama, ini harus kita jaganya, ya termasuk ini adalah bangunan yang harus kita konservasi. Fungsinya juga harus menjadi seperti museum yang memang siap orang bisa ikut menikmati, siap orang bisa menggunakan, tidak dipakai oleh satu unit atau satu kantor tertentu yang kemudian tidak ada yang lain pernah masuk situ karena terjadi apa-apa kita tidak tahu, dan juga bagaimana kondisinya orang tidak bisa menjaganya. Kalau ini kita lihat bangunan aula timur yang belum diapa-apakan ya, kita bisa lihat nanti bandingkan dengan aula barat yang sudah dikonservasi, maksudnya juga sudah diperbaiki ini ya. Lihat ini suasananya jelas kelihatan lebih gelap karena apa? Karena kan skylightnya itu juga ditutup dan itu tutupannya permanen gitu. Jadi sebetulnya yang benernya itu adalah ini skylight ini sebetulnya seperti atap yang melengkung ya, ini atap yang begini itu sebetulnya seperti melayang karena ini semua kaca semua transparan void semua, jadi seperti melayang, jadi cantik sekali sebetulnya the interiornya. Tapi yang terjadi sekarang kan ditutup karena mungkin kebutuhan untuk misalnya ruangan pengen lebih gelap atau silau atau gimana. Tapi sebetulnya kalau kita mau misalnya nanti mau melakukan sesuatu untuk penyesuaian-penyesuaian itu kita harus pikir matang, jangan permanen misalnya gitu. Gordennya bisa kita pakai remote yang gimana dan menggulungnya kemana, ke atas atau ke bawah supaya dia tidak nutupi strukturnya, harus dipikir matang. Kalau enggak terjadi akhirnya seperti ini yang namanya merusak konsep bangunan lamanya itu. Jadi cahaya masuk, dia solusi penghujung atapnya atau penghujung atapnya sekitar hampir 2 meter itu semua menggunakan kaca supaya masuk ke dalam dan juga masuk ke oven-li besar ini untuk yang keliling bangunan sehingga di sini terang gitu. Jadi bangunannya hemat energi.